Anda kemana kita? Mencari kuyang. Tua bangka. Salah. Tua ga. Jangan ditonton aja, di subscribe tanpa piang umum rabah. Jolak, pian sudah pernah donor darah? Belum. Kenapa? Kamu hendak donor darah kah? Tinggi jolak kai. Tapi ulun takutan lonjar suntik. Uma, gak nanya awak takutan dengan jarum suntik. Debalik, jarum suntik yang takutan dengan ikan bisa patah kalau dicucuk ke ikan tuh, tau lah. Julak, adalah donor darah selain dicucuk lon jarum. Semat dulu. Ada. Ikam duduk manis aja di situ 5 menit. Kurang darah ikam. Kada sanggup pun julakai. Kalau yang mengikut nyamuk biasa, masih taguh ulun. Nah ini, amun nyamuk demam berdarah. Eh, sudah. Habis sudah ulun darah. Julak, ada yang lain? Yang banyak keluar darahnya, kalau diikut nyamuk ini sedikit aja keluarnya. Ada. Birin, ikam minta timpas saja dengan preman itu. Itu bukan donor darah namanya julak, tapi membuang darah. Apa yang kamu lihat? Tampar kah? Tolong, tolong, tolong! Ampun, 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 tolong, 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 tolong! Julak, adakah cara yang lain lagi? Ada. Ini cara yang terakhir. Anda kemana kita? Mencari kuyang. Ikam pasrah aja. Biasanya ada kuyang terbang lewat sini. Kebujuran, ini jalan pintasannya. Assalamualaikum. Julak, ulun donor darah, bawa cucuk jarum aja sudah. Biasa ada kalau di mall-mall. Eh, Birin, mahadangi di mall, pas ada eventnya, lawas. Bisa sebulan lebih. Kayaknya aja, langsung aja kita datangi ke PMI. Julak Wan Birin sudah sampai di PMI. Biar ikam kada bingung kayak apa caranya, Julak pandu. Langsung isi formulir yang sudah disediakan di depan pintu masuk PMI sesuai dengan kartu identitas yang mau donor darah. Kalau sudah, serahkan formulir ke resepsionis. Sambil menunggu panggilan di tempat duduk. Ingati, jangan guring sambil menunggu panggilan. Sabirin, Sabirin, Sabirin. Setelah dipanggil, siap masuk ke ruang. Tapi, ganti sendal dulu yang sudah disiapkan. Ingati, jangan dibawa bulik, apalagi anak dijual.
Selanjutnya, pemeriksaan dokter, cek suhu badan dan tensi. Habis itu, pemeriksaan HB dan golongan darah. Kalau sudah memenuhi syarat, tinggal mencuci tangan dan lengan. Proses akhir, proses pengambilan darah. Bawa bertenang aja, jangan tegang. Anggap lagi santai kayak di pantai. Kalau sudah selesai semua, tinggal duduk santai di ruang pemulihan sambil menikmati snack dan minum kopi atau teh. Sakit, sakit. Asabirin, snacknya ketinggalan. Itu perawat aja lah. Pak, kenapa yang terdekat pada? Kalau perawatnya bungas kayak itu, kalau tahu kayak itu, jual kena donor darah juga. Begini yang bungas tadi mana? Oh, sudah ganti strip juga kayak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki bulan puasa Ramadan, stok darah di UTD PMI Kota Samarinda sangatlah minim. Untuk itu, saya Dr. Helda Fitriani selaku Kepala Unit Donor Darah PMI Kota Samarinda menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Samarinda, mari donor darah ke UTD PMI Kota Samarinda. Jangan lupa ajak teman, saudara, dan kerabat untuk mendonorkan darahnya supaya tubuh kita tetap sehat dan bisa membantu pasien-pasien yang membutuhkan transfusi darah. Donor darah di saat pandemi COVID-19 tidak perlu takut karena dengan memperhatikan semua protokol kesehatan, semuanya aman. Setetes darah Anda selamatkan jiwa sesama. Salam kemanusiaan.